Tiba masanya kita bersama-sama dengan si gadis jelita bersama dengan saya pada waktu ini daripada Serai Mas Herbs and Berhad, raja segala herba. Ini dia Pemalinda Jasriza, pengurus besar Serai Mas Herbs and Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas seorang di hari ini seorang di Puanita pergi mana? Okey, sebenarnya Puanita pergi menunaikan umrah ni. Okay. Alhamdulillah. Okey, terima kasih ni. Ya, sama. Okey, sambung ya. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini, hari Jumaat, kita sentiasa bersama dengan Serai Mas, Raja Segala Herba. Ya. Okey, seperti yang sedia maklum juga, sebenarnya Serai Mas ni dah ada 14 tahun dalam industri ni. Okey, kita telah mendapat produk kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga mendapat pengiktirafan daripada Superhead Brand dan paling penting, produk kita selamat daripada iaitu pada apa? Kata jabatan JAKIM kita halal lah, produk kita halal, tak perlu ragu-ragu lah. Okey, pertamanya saya memanjatkan rasa syukur lah. Walaupun saya kesorangan, saya masih lagi membawa, saya ditemani dengan beberapa produk rakan produk Serai Mas. Iaitu saya bawakan kurma hidayah, saya bawakan lotion terapi anggun dan juga dara mas. Jadi hari ni saya nak bawakan satu kisah benar. Satu kisah benar berdasarkan satu tajuk. Habis akal, baru tawakal. Habis akal baru tawakal. Ya betul, habis akal dah baru kita tawakal. Macam Hani sendirilah, sebelum saya kupas ceritanya lebih dalam, Hani sendiri saya nak tanya, ada ibu? Ada. Apa aktiviti harian ibu Hani yang Hani suka tengok bila ibu Hani buat, Hani happy? Okey, aktif bersama dengan NGO. Sebab dia bahagia bila kita ni dalam satu usia ni, bila dia dengan kawan-kawan dia seronok. Saya rasa bila dia dengan kawan-kawan buat aktiviti, dia akan seronok. Jadi kita pun seronok rasa tengok. Itulah dia sebenarnya pengorbanan seorang anak melihat seorang ibu yang daripada kecil sampai besar dah buat macam-macam untuk kita. Jadi bila dah mencapai usia macam ni, kita just membenarkan asalkan kesihatan dia terbaik. Betul. Dia happy, dia dapat menjalani kehidupan dia setiap hari dengan sempurna. Saya rasa saya pun sebagai seorang anak rasa terkesan dia. Jadi kita bila cakap tentang ibu ni, ibu yang bergelar seluruh rumah, saya pasti walaupun ibu Hani ni aktif dalam NGO, pasti dalam rumah tangga anak-anak masih lagi tengok. Kalau kata aktiviti seharian mengemas rumah, masak lagi. Masih lagi masak ni. Masih kadang-kadang sekali-sekala bila hujung minggu anak-anak datang, masa itulah dia akan masak macam-macam untuk Hani. Masa tu dah tak kira orang kata tenaga tu tahap apa maksimum pun kan. Betul, itulah orang kata bila kita cerita tentang ibu ni, sebenarnya banyak dah dia buat lakukan untuk kita. Dari segi dia muda, sampailah kita dah kahwin, dah ada anak sini, masih lagi nak ambil berat pasal diri kita sebagai anak. Jadi ibu ni kita kena hargai, bukan seawal mereka dah orang kata dah pencen ke. Tak, mereka masih lagi bekerja, itulah kita kena ambil titik berat ibu. Jadi bila kita bercakap tentang ibu ni, kadang-kadang bila tak ada dapat perhatian pada orang luar pun masalah juga. Terutamanya orang terdekat lah, macam anak, suami. Jadi kebimbangan ni kalau kita tak atasi daripada awal akan menyebabkan ibu ni terkesan murung, menjadi seorang pendiam, dah tak nak aktif kat luar. Jadi hubungan secara tak langsung, hubungan kita dengan anak dan keluarga juga akan terkesan. Jadi saya sebenarnya nak bawa kisah sebenar daripada pengguna yang telah menggunakan produk Kurma Hidayah, yang mana dulu dia seorang yang lain, tapi disebabkan apa yang terjadi pada beliau dan menyebabkan beliau jadi sekarang. Jadi kita saksikan Puan Radia, kisah sebenar. Berumur 45 tahun, ibu kepada 7 orang anak. 2011 akak dikejutkan dengan penyakit yang ya Allah yang ditakuti oleh semua golongan wanita, iaitu ketumbuhan di payudara lah. Memang sedih sangat sebab ialah penyakit itu kan, kita memang tak ada fikir lain lah, fikir mati je kan. Besarlah akak memang takut sangat lah. Akak terbuka hati bila suami akak memperkenalkan produk tu. Dan cubalah, subhanallah, memang terima kasih sangat dengan produk ni. Sebab apa? Mula-mula saya memang tak rasa yang produk ni membantu saya, sebab benda tu memang penyakit yang orang kata tak ada. Orang kata memang tak ada ubat, susah nak cari ubat. Jadi saya dengan kuasa Tuhan, alhamdulillah lah, kawan pun nampak perubahan akak lah. Tak salah kalau kita mencuba benda yang ada hasil, ada kebersihan. Yang saya cuba sekarang ni dah nampak dia punya kesan, cuba sendirilah.
Itu dia, Hani. Itu dia, eh? Dengan hanya RM25.90, keputusan yang tepat, alhamdulillah mengubah seorang ibu yang bergelas rumah kepada kembali ceria sebelumnya. Jadi bila kita cakap tentang Puan Radia ni, dulu kalau kita imbas balik, dia adalah seorang yang sangat ceria. Macam ibu Hani, ceria, aktif, suka memasak, suka bekalkan bekalan kepada anak-anak. Dia anak ramai lebih kurang dalam 6 orang. Jadi dia memang suka duduk di rumah dan menjalankan aktiviti dia setiap hari tu seperti biasa macam perempuan lain di rumah. Tapi apa yang berlaku bila satu masa, satu ketika, dalam diri beliau telah didatangi dengan satu orang kata masalah kesihatan yang orang kata dihantui oleh setiap wanita. Kalau saya di tempat dia pun saya mungkin mati akal jugalah macam tajuk kita hari ini. Jadi apa yang yang membantu Puan Radia sebenarnya, saya syukur sebenarnya tindakan segera oleh si suami ni. Si orang kata pendamping yang sentiasa mendampingi Puan Radia ni dengan memperkenalkan Kurma Hidayah. Kurma Hidayah. Orang kata Kurma Hidayah ni membantu Puan Radia untuk kembali lagi bertenaga, sehat seperti dia sedia kala dan menjalani aktiviti seharian tu dengan lebih baik setiap hari. Bila kita dah bercakap ibu ni, dia semakin lama makin berumur. Sama juga dengan bapa kan. Orang kata bertambah usia. Tapi apa yang kita nak sebenarnya setiap hari, bukan sahaja dalaman Hani, luaran juga dibantu dengan pelbagai lagi bantuan yang kita boleh bantu. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada sang si suami ni memperkenalkan Kurma Hidayah yang hanya berharga RM25.90. Jadi kepada anda di luar sana, saya sarankan juga bukan kepada ibu sendiri yang kena berikhtiar, yang kena faham bahawa mereka tak boleh kenal erti putus asa demi anak-anak, demi suami, orang kata demi orang tersayang di sekeliling. Suami juga kena ambil peranan selain daripada bagi kata-kata semangat lah. Kena ikhtiar lah kan. Macam saya pun Hani, saya perlukan dua-dua. Orang kata bantuan untuk saya kekal aktif setiap masa dan juga kata-kata orang yang paling kita sayang, iaitu suami, anak-anak, ibu dan ayah. Jadi saya rasa itu juga yang diharapkan oleh semua orang di luar sana. That's why kita tak nak sampai penghujung masa kata akhir hayat kita ni kita hanya bertawakal tanpa melakukan apa-apa. Takkan nak duduk bertawakal doa saja kan, tapi tak ada ikhtiar apa-apa. Antaranya nak jaga kesihatan, kena pasti kedalaman pun sihat. Jadi alhamdulillah kisah daripada Puan Radia tadi makan Kurma Hidayah, alhamdulillah kesihatan. Saya sendiri mewakili daripada Serai Mas, lagi seronok bila Puan Nita berdoa di sana untuk kita di sini sentiasa sihat. Pengguna-pengguna bukan saja Kurma Hidayah, lotion terapi anggur sebenarnya one of kita punya produk yang pertama kita lahirkan untuk memberi bantuan pada mereka yang ada masalah segi sendi, sakit lutut secara luaran. Kerana lotion terapi anggur ni diadun dengan serai wangi dan juga halia dan ditambah juga dengan aroma terapi. Jadi bagi mereka yang perlukan keterangan, yang sekarang ni stres, orang dah cuti, kita tak cuti lagi. Jangan stres-stres. Kita ada lotion terapi anggur. Dan tambahan juga kepada anda di luar sana, untuk ibu yang bergelar pada seluruh rumah, kita juga nak jaga kesihatan dan juga kebersihan. Kebersihan wanita ni memang isu sensitif. Jadi saya sarankan juga anda gunakan Dara Mas. Dara Mas ni bagi mereka yang ada masalah keputihan, keintiman, yang mungkin masalah gatal-gatal, kan, ada ruam-ruam. So sangat sesuai kerana bahan-bahan yang kita sedia maklum, Serai Mas ni memang gunakan natural herbs. Jadi rugilah, dah ada bahan yang orang kata baik untuk kita amalkan, tapi kita tak mengambil langkah segera. Jangan asyik tawakal-tawakal saja. Harga pun berpatutan. Kalau boleh saya ulang, ni sebenarnya Kurma Hidayah kita ni hanya RM25.90 saja. Untuk lotion terapi anggun dengan kuantiti 160 ml hanya RM22. Dan juga Dara Mas kita 100 ml hanya RM25.90. Bawah 100 semua. Hani, kalau kata ambil tiga-tiga produk pun tak sampai 100 lagi. Jadi kepada anda di luar sana, kepada ibu, jangan putus asa, cari ikhtiar. Ada depan mata ni, ambil langkah, bertindak sekarang. Jadi anda, kepada anda di luar sana juga, bagi mereka yang nak jadi sebahagian perkongsi cerita untuk orang kata daripada dulu kita siapa, sekarang kita dah kembali ceria, kongsikan perkongsian terindah anda melalui setiap produk kami. Ada borang dan caranya mudah.
anda saja isi dan snap saja gambar kepada WhatsApp atau nombor talian yang tertera dan insya-Allah satu hari nanti anda punya suara juga akan didengari oleh ibu-ibu ataupun bapa-bapa di luar sana supaya kita akhirnya kita nak kekal bertenaga Hani, kita nak kekal sihat setiap masa walaupun kita dah berusia. Ya, itulah kita harapkan. Ya, jadi anda di luar sana jangan lupa juga nak dapatkan rangka produk Sulaiman. Saya dah cerita harga tadi, saya dah cerita juga perkongsian daripada Puan Radia tadi. Dapatkan rangkaian produk Sulaiman ni di kedai-kedai jamu, kios-kios kecantikan berhampiran anda atau untuk dapatkan produk-produk kita sama ada halal atau tidak, sama ada betul ke ada pengiktirafan daripada Asia Super Head Brand atau tidak. Terus ke laman sesawang kami di www.seraimas.my atau media sosial kita yang suka aktif bersosial. Hani jugalah tu orang dia. Terus ke Facebook atau Instagram kami di Seraimas HQ. Seraimas raja segala herba. Ya, terbaik. jadi apa pun kita ucapkan terima kasih pada Puan Malida Jazriza, pengurus besar Seraimas Herbs dan Berhad bersama kita pada waktu ini untuk membawakan produk-produk terbaik yang kalau kumpul semua ni bawah RM100 sahaja. InsyaAllah. Yang paling penting, tengah bercuti, tengah stres kan? Sampai-sampai bau.